Acara apa ini? Acara apa ini? Hah? Acara apa ini? Hah? Pemurtatan nih. Hah, acara apa ini? Ini yang bagikan interest siapa? Ah, apa maksudnya ini? Ah, sekarang ini apa maksudnya ini? Hah? Ya, tapi jangan bawa-bawa agama ini. Yuk, yuk, ini bawa agama. Ini tadi apa ini maksudnya bagi-bagi brosur ini? Oh, bukan, Dek, bukan. Hah? Enggak ada bagi-bagi brosur. Kan tadi ini ada yang saya dengar itu tadi yang dia upload tadi, ini handphone tadi. Ini tadi ngomong apa dia tadi, Dek? Hati-hati, ini orang Kristen semua ini, Dek. Hati-hati penyesatan ini yang dibagi-bagikan. Tengok ini apa ini? Nah, ini tadi ini isi bukunya. Apakah berpacaran dengan berbahaya? Iya, tapi ini kan basicnya apa ini? Ini agama ini kan. Ini agama yang direncanakan agama tadi kan. Ini tadi yang berikan ini siapa, Ayu kan? Ini yang berikan ini Ayu kan? Mbak kan? Itu orang dewasa tadi kan kami ini. Ini ada rubrik keluarga bagaimana mendidik anak supaya seperti ini ya. Sudah bubar. Jangan dengar, bubar. Seperti ini ya, Dek ya. Ini ada rubrik keluarga misalnya. Tadi kan kami tanya, adik itu membaca, ya boleh. Tapi ini semuanya berdasarkan Alkitab semua ini. Yang diarahkan ini arahkan kristenisasi ini, Mbak. Yuk, ini semuanya berdasarkan agama semua ini kelihatan. Enggak boleh, Mbak. Enggak boleh tempat umum, enggak boleh itu. Itu tidak boleh. Tidak boleh tempat umum. Iya. Ini salah satu ya, kami ya. Bagaimana anak-anak sekarang pada sombong? Orang tua punya kewajiban untuk mengajar anak. Iya, yang itu betul. Kalau yang itu betul, tapi ini udah beda ini. Isinya banyak dari Alkitab ini. Arahnya udah beda ini. Iya, memang. Ah. Gini deh ya, kan kita tahu. Jangan di sini, Mbak, jangan di sini. Boleh, Mbak, boleh mengajarkan, boleh mendakwakan agama, Mbak, boleh. Itu hak siapa aja, tapi nggak boleh tempat umum. Nggak boleh tempat umum, nggak boleh sama anak-anak yang bawah umur. Itu nggak ya, boleh, itu melarang. Memang. Dilarang undang-undang. Ya. Jadi kan kami tadi bilang, hati-hati dalam bergaul ya, jam semarang. Seperti tadi kan, ini anak laki-laki dengan anak laki-laki boleh. Itu tidak diperkenankan. Iya betul, boleh. Kalau sebatas itu boleh, tapi aku ini melihat ada indikasi lain. Ya ini semuanya aku lihat ini ajaran-ajarannya beda ini udah masuk ke agama semua ini. Ini udah masuk ke agama semua ini. Ini. Ini kiblatnya ke kitab suci, tapi ya. Bisa manusia pertama, Siti Hawa dengan Adam, itulah pernikahan pertama. Ini yang dibagikan semua ini brosurnya ini. Banyak yang udah dibagikan tadi ya. Ya, kami baru ketemu dengan teman-teman.